Begitu juga Nabi berlemah lembut dengan isterinya. Kita pun kenalah lemah lembut dengan isteri kita. Janganlah kita kasar-kasar. Semua yang Nabi buat ni, semua ada kesan pada membangunkan umat. Sedekah, bantu orang susah. Nampak tak? Senyum, hubungan, konteks masyarakat, sosial, kemasyarakatan kita jadi baik satu dengan yang lain. Bagi salam, hormat yang tua, sayang yang muda. Mentautkan hubungan antara generasi. Nampak? Macam-macam yang Nabi ajar gitu. Solat, kukuhkan perpaduan kita, penyatuan masyarakat dalam solat. Bila kita solat, adakah dia susun? Saf yang pertama untuk pendapatan 3,500 ke atas. Yang B40 belakang tiang. Tak ada. Tak ada. Sama saja. Kan? Dan begitu juga kalau kita tengoklah khutbah takhir Nabi. Wahai manusia. Kita siap tengok sikit lagi. Tengok khutbah takhir Nabi. Dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini. Dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Maknanya tuju kat kita. Kita tak ada masa tu. Maka sampaikan. Dikatakan Nabi masa menyampaikan khutbah takhir ni, Nabi dah tak tahan lah. Uzur sangat lah. Dan masa ni Nabi dah sakit. Nabi dah uzur. Dan selepas Nabi membaca khutbah ni, ada riwayat menyatakan antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Ya. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Ingat, harta Muslim yang lain adalah sebagai amanah suci. Kembalikan harta kepada yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemilik yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Tengok, jangan sakitkan orang kalau tak nak kita disakiti. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Nampak? Benda yang kita buat atas dunia semua akan dibalas. Kemudian, Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Pastikan insurans kenderaan, insurans apa yang kita buat, apa-apa juga perbankan, sistem kewangan yang kita gunakan, simpan duit dalam bank, pastikan ikut syariat Islam. Ada yang cakap tu. Memanglah kalau pakai sistem perbankan Islam tak ada riba, tapi caj perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai bank biasa. Orang yang sebut macam tu suruh dia mengucap balik sebelum. Sebab ni hukum Allah, bukan cerita apa. Memang dia letak caj perkhidmatan nampak tinggi, tapi dia tetap ada akad dia. Duit gaji pastikan masuk. Saya dulu pernah masa saya bekerja, ada satu organisasi saya ni, saya kerja ni, bank dia, akaun gaji dia pakai akaun bank harimau tu. Saya pula pakai bank Islam. Tapi disebabkan masa tu belum ada lagi. Ni lama dah ni. Kan, masa tu sistem yang ada dalam tu, ada masa tu ialah yang masa akaun yang saya ada tu, saya pakai bank Islam. Jadi sebabkan itu, saya gaji saya lewat. Orang lain dapat gaji 25 bulan, saya dapat 28. 3 hari lepas tu pun saya dapat. Tapi tak pula. Kalau itulah sebab nak cari yang halal. Kan? Jadi makna kata tengok balik. Bank kita simpan kat mana, duit kita simpan kat mana. Bank mana, sistem apa dia pakai. Sekarang ni kebanyakan bank semua ada sistem perbankan Islam. Tak kisahlah bank Rimau ke, Chim Bank ke, CMB Bank. Chim Bank. Kan, semua. Kita check balik. Cakap dia boleh tak? Saya nak convert pakai sistem ni. Cakap. Boleh tahu. Nanti bercampur-campur. Kemudian, ingatlah. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Syaitan ni memang putus asa. Dia takkan sesatkan kita perkara besar. Dia bukan suruh kita keluar Islam pun, tapi dia kacau kita benda-benda kecil semua, dia kacau. Was-was dia tiupkan kat telinga kita. Contoh waktu semayang, cuba tengok. Tadi elok je, tapi bila semayang Allahu Akbar, mula dia kacau. Dia duduk kat celah-celah, pelipat-pelipat ketiak. Dia duduk dekat bawah celah lutut dia ledak. Dia tiup je, dah gatal mula. Dia tiup hidung kita.
dah gatal hidung. Dia tiup telinga. Wah. Allah gatal. Tadi masa ambil wuduk tak ada. Lepas bagi salam tak ada gatal pun. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Sempat berganggu wuduk. Tempat ni celah-celah pelipat, celah telinga, celah apa semua, lubang-lubang, rongga-rongga ni memang dia duduk. Dan tempat paling favorite dia duduk adalah celah punggung. Oh, tu memang pot baik weh. Memang suka tu. Dia kan kalau dia tiup. Ha, tu yang kentut garu ni. Ha. Tapi Nabi ajar kita pedulikan. Jangan layan tu semua setan. Setan. Setan ni. Kan? Tapi kalau dah membobok berdengung bunyinya. Wah, setan. Orang belakang, kau lah setan. Depan muka kawan tu. Aduh. Dia dua rukun kentut. Rukun kentut. Syarat nak kata kentut ni batal. Pertama, tak bunyi bau. Bak. Buat Allah. Dia kata, macam tu lah. Kan? Kadang-kadang dia tak bau. Sebab dia berjaya mengawal pergerakan tu. Menyinggah bau. Dia barulah membalun umai. Dia barulah membalun apa jering dengan petai. Fuh, bau menyinggah bau kawan tu. Ah, yang tu batal dah tu. Ya. Faham. Jadi kita tahulah. Kadang-kadang dia mutak juga was-was. Semayang kan, tengah semayang. Kan kita dah sekejap kan. Tiga rakaat ke dua rakaat kan? Ha, dah lupa. Itu dia kacau lah tu. Setan kacau kita. Maka kita kena ambil yang paling sikit. Antara tiga dengan dua, kena anggap dua. Ha, jadi, hari tu dia semain maghrib, lapan rakaat. Manjang lupa, saya naik lupa. Apa? Saya naik lupa. Oh, mak dia kata, ayah kau terawih ni. Dia kata. Lapan rakaat. Aduh, hai. Sebab lupa. Betul. Nah, macam itulah. Wahai manusia, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri kamu, mereka juga punya hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Maknanya makanan, pakaian, tempat tinggal bagi suasana kasih sayang ini maksudnya, berilah nafkah. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan melemah lembut terhadap mereka. Kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Nabi tak bagi kita berkasar dengan isteri dan anak-anak kita. Jangan. Jangan. Bodoh dia marah bini. Lemak. Cepat dah sikit. Tengok Nabi macam mana romantik. Nabi kata, wahai isteriku, tadi kau minum dekat sini kan? Dia ikut bekas bibir isteri dia. Aku pun minum di sini. Ikut bekas bibir isteri. Bismillah. Contoh. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Tapi tengoklah. Tadi kau minum dekat sini, kita balik. Kita buat. Kau minum dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Ya Allah, bau mulut kau. Contoh. Bau mulut pula. Kan? Dan kalau Nabi minum macam mana? Kalau ikut sudah Nabi, Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Lebih tak apa, jangan kurang. Contoh, nak bagi faham macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Tak payahlah sebut 1. Tak payah sebut. 1. 2. Ha, dapat pahala sunnah kan, nampak tertib tu. Nampak? Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Nampak? Ha, minum macam tu. Tapi kalau minum macam ni, tak dapat pahala sunnah. Tapi puas hati aku. Macam tu lah. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini.
sembahlah Allah, dirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, tunaikan zakat dari harta kekayaan kamu, kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Kerja haji sekiranya kamu mampu. Umrah pun masuk dalam kategori wajib kalau mampu. Nak pergi haji, almaklumlah baru daftar hari ini dapat pergi tahun 2150. Kan? Tapi kalau tak mampu, buatlah umrah dulu. Jangan lupa pada bulan 10 saya akan pergi bersama dengan UK Travel dan juga jemaahnya, khusus orang-orang Sarawak sahaja. Boleh pergi sebab bulan 10 UK Travel, contact UK Travel, YUKI UK Travel, yang mana dapat peluang pergi dengan Samsul Debat dan juga Andy Teka, yang influencer Indonesia ni yang selalu react video saya yang tegak gelak tu. Saya berdua dengan dia, khusus untuk orang Sarawak. Jadi siapa yang nak pergi dan siapa pergi tu, kita akan masuk Taif dulu. Lepas Taif, kita makan apa, kita tidur satu malam, kita makan kibas golek dekat satu villa yang cantik, tukarkan ihram semua dekat sana, selesa, baru pergi Qaunul Manazil, kita mikot dan solat kat sana, kemudian kita gerak buat umrah di Mekah. Daripada Mekah ke Madinah pula naik bullet train, kereta api laju, semuanya dah ditanggung, include dekat dalam kos. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu. Dan Nabi sebut, kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Itu sebabnya kita sama di sisi Allah. Tak ada saya kata saya hebat, tak ada. Di kalangan kita, apa ramai guru-guru takmir yang mengajar di masjid ini. Kan? Apa ramai ilmunya lebih tinggi. Tapi malam ini saya hanya berkongsi, bukan nak mengajar sangat. Tak. Saya pun bukannya baik, tapi kita sama-sama nak usaha nak jadi baik. Itu je. Dan ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Ingat tu. Tak ada Nabi dan Rasul selepas aku. Tiba-tiba ada yang mengaku kan, saya Nabi Melayu. Khusus untuk Melayu kat Malaysia. Dah ada yang mengaku kan? Dah kena tangkap dah pun. Dah mati dah pun seorang tu. Kan? Yang mati tu, bayangkan tuan-tuan, ada seorang tu kan? Yang mengaku jadi Nabi. Kan? Akhirnya dia mati. 3 negeri tak nak tanamkan dia. Ada orang jemaah masjid ni tak nak. Tentang masjid ni tak nak. Masjid ni tak nak. Akhirnya diuruskan juga. Bayangkan. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, dan sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami dari kata-kataku daripada mereka yang terus mendengar daripadaku. Maknanya mengharapkan kita ni yang dengar kemudian ni lebih faham daripada orang yang duduk mendengar depan Nabi sendiri pada ketika itu. Saksikanlah, ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Macam itulah tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan, tuan-tuan. Hidupkanlah sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Nabi sayangkan kita, maka tak patut sangat kalau kita tak sayangkan Nabi. Kan? Jadi cukuplah sekadar itu. Cara memandang saya tu saya faham. Tenung dah tepat, macam tak puas hati, kan? Bila nak isyak ni, aduh, lama pula ceramah. Kan? Jadi, saya faham. Dan kalau saya teruskan ceramah ni, mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. Kan? Ada yang duduk pun dah beralih-alih dah, nampak saya pandang je dia. Masa tu lah dia alihkan kaki dia lah, macam tu nak tunjuk dia penat sangat lah tu. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan dan muslimin, ada kesempatan kita jumpa lagi di lain masa.